Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Ronico Flow. Oke, San Mori, sekarang gue lagi otw ke Pangalengan. Tadi gue udah di jalan, sekarang gue baru ngerekam nih, udah masuk ke jalan raya Pangalengan. Jalannya bagus ini. Sekarang gue tuh rencananya mau ke Cukul Sunrise Point di Pangalengan, terkenal banget, kerennya bagus banget. Jadi gue mau otw ke sana. Wah, gila, serem banget nih, gara-gara bapak ini nih yang di depan nih ngaco banget nih naik, apa naik motornya tuh. Buset, ini sih nantang nyawa nih. Buset nih bapak-bapak gila emang naik motornya ya. Belok situ. Itu orang gila apa? Apa ini lebih gila nih yang di depan nih, yang depan gua nih. Agak serem karena jalannya gue nggak familiar. Kalau Lembang kan gue udah sering ya, jadi gue udah tahu apa jalannya tuh kayak gimana. Kalau ini gue nggak tahu, jadi agak keguanya agak patok. Tapi keren sih ini beneran, dan adem banget sumpah. Gua agak ngeri kalau cornering itu. Tapi ini keren, jalan banget ini jalanannya. Kalau gua gini dah gini nih. Temen gua udah ngeri gua. Banyak mobil soalnya. Namanya sih, waduh nih orang tidur enak banget kayaknya tuh ya. Wah, keren. Enak banget tuh yang tiduran di situ. Ya meskipun panas gitu kan, mereka sekalian jemur. Sekalian jemur, berjemur kayak bule. Cuma bedanya kalau bule dari putih ke hitam jadi eksotis, kalau misalnya mereka dari hitam makin hitam. Wah, kasihan ada yang mogok tuh. Bantuin Mbak Im. Mbak Im kan biasanya caranya begitu kan. Tolongin orang-orang. Yang mogok kayak gitu ditolong, baik banget sih man. Cuman aduh, acara sekarang ya nggak ada kreatif-kreatifnya. Ya apa kayak gitu kan nih, gila. Udah pusing. Gua stop dulu. Anjay. Anjay pegel dan sakit. Ah, pegel banget gua. Lihat dulu tuh, bagus banget. Kayaknya ke situ deh, ke atas. Gue takutnya ke pojok malah turun. Mana nih Cukul nih? Oh, masih ke bawah bener tuh, bukan ke atas. Dikit lagi ternyata. Oke. Kita lanjut. Lanjutkan saudara, lanjutkan perjuangan. Ayo kita lanjutkan perjuangan, kita ke arah Cukul. Cukul, I'm coming Cukul. Bukan Cukul Arwana, tapi menuruni lembah. Kalau kayak ininya Hattori gimana sih? Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah di samudra, ya bener ya, bersama teman. Gak ada gua. Wow, keren. Woi, itu kayaknya deh tuh di atas tuh Cukul. Gua lihat dulu.
banget. Ah, gila. Ayo kita ke atas. Ayo kita ke atas. Sendiri juga gak apa-apa. Ayo kita nge-vlog. Semangat nge-vlog. Wah. Mengeliat pedesaan tuh keren banget ya. Lihat gunung, terus lihat sawah-sawah di atas gunung tuh keren banget. Wah. Ingat kalau begini. Banyak orang yang sunburing sini. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dong. Salam dong. Eh, sini juga bagus nih. Nope. Masih orang kecupu, kita kecupu. Enak ya sunburing ramean gini. Temen-temen gue pada sibuk semua. Kalau mana anak kenapot, mereka lagi gak ke ini. Gue gak tau lagi sunburing apa enggak. Soalnya kemarin gue gak lihat ada info bakalan sunburing sih. Jadi gue cabut aja kesini Pangalengan. Perkebunan Cukul, no, Cukul nyampe Sunrise Point. Kesana. Masa lewat situ. Jalannya ke atas. Kesono. Lah, motor gua. Oh iya, pada ke atas tuh motor-motor juga. Gua hajar apa ya? Eh bro, kita hajar aja. Gua sayang ban gua sih. Ngehe. Ban gua kan seal. Tapi ke atas. Ke atas kagak ya? Ke atas deh cobain. Kalau kagak sanggup gua muter. Jelek gini. Run. Moga ban gua kagak hancur. Motor gue bahannya, bahannya motor gue kan silk. Ah, pegel bro. Nggak sanggup gue bro. Dikit lagi tapi tuh. Jalan kayak gini lagi. Ban gue yang rusak. Ini helm gue udah turun dah. Kayak yang bagusan ke situ deh. Tanah obloy ya. Gue hajar. Sorry ya Taya. Ini maksudnya udah capek dan di sini orang-orang pada stop. Ah, gue pengen pingsan cuy. Motor. Ya. Nyampe. Jadi gue udah nyampe. Ini kita lihat nih kalau pemandangannya sih ya kebun teh sebenarnya cukup sunrise point tuh. Dan gue tujuannya ke atas tuh. Tapi sekarang gue mau ngeliatin dulu view-nya. Parkiran motornya di sini. Kayaknya tiketnya di atas deh.
Iya, banyak orang juga kesini ternyata. Oke, gue udah nyampe, kita masuk. Oke. Oke, kita masuk. Gue nge-vlog sendiri, temen-temen gue gak ada. Ada, capek banget kalau ke atas nih. Jadi ini tempatnya cukup sunrise point. Tadi gue dari Bandung kesini sekitaran jam berapa? Gue jam 7 deh kayaknya. Jam 7 nyampe, sekarang jam berapa? Jam 10 kayaknya, 2 jam setengah perjalanan. Karena gue banyak berhenti juga sih. Banyak berhenti. Adem bro. Oh, dia biaya tiketnya di sini kayak ini. Sunrise view, gazebo, spot foto, musola sini. Oke. Udah tutup helm juga. Bear sini ya. Ya. Boleh tutup helm enggak sekalian? Ini bayarnya di sini. Gua sekarang nyetir film karena gua ribet banget. Ini berapa? 10.000. Oh, sini. Tekan. Bayar langsung apa gimana? Nanti. Nanti. Masih teh? Ini pemandangannya kayak gini. Ini keren sih. Banyak-banyak yang berfoto. Gue ada sih kamera, cuman agak males juga kalau gue foto sendiri. Sini dulu. Wah, gila. Kalau misalnya gue ada temen, enak sih diambil foto gitu kan. Sekarang gue gak bisa ambil foto. Kan jalannya begini amat tuh. Jalannya tanah, bukan tutup leset. Oh, ini nih yang terkenalnya nih. Biasanya dari yang ini. Jadi ini yang paling terkenal tuh kalau misalnya gue lihat spot fotonya tuh di sini nih. Mungkin di atas sini kali ya. Gue agak serem gitu ya. Nanti kalau bawa mampus. Gue anaknya kan fobia ini ya. Fobia ketinggian, jadi kalau misalnya gue liat ke bawah gue agak serem. Semua orang pada ngambil spot foto, emang kok fotonya keren-keren sih spot fotonya. Tuh gimana ambil fotonya nih gue? Oh, banyak orang di atas tuh, kalau misalnya lihat. Kalau di atas tuh masih ada banyak spot fotonya juga. Oh, di sini juga banyak orang yang sunmori sih. Oh, kalau misalnya lihat. Emang kalau misalnya buat sunmori mah bagus aja sih tempatnya. Ya, masih ini view-nya keren banget ke bawah. Oke, jadi tadi gua udah ke bawah juga, sekarang gua mau ngeliatin ini cukup sunrise point yang terkenal. Sebenarnya udah dari lama sih. Udah dari lama sebenarnya tuh sih ini tuh tempatnya tuh. Cuma baru ke expo sekarang. Ya, kita langsung ke atas aja, bro. Pada okay. Itu yang tadi di sana. Oke, okay, kita ke atas. Aduh, capek.
sini kali ini. Ini sebenarnya makin ke atas juga sama aja tempatnya. Sama aja tempatnya, cuman makin tinggi doang. Pukul banget lah. Pukul banget, gua capek. Duduk sini. Tempatnya keren sih, kalau misalnya lu yang pengen apa tempat wisata yang adem, terus lu pengen relax, kesini aja bro, tempatnya bagus juga. Dan tiketnya murah cuma 10.000. 10.000 lu dapetin view yang bagus kayak gini, menurut gua ya worth it lah buat lu kalau misalnya pengen jalan-jalan. Dan ya lu kan gak ada yang pakai masker bro. Gua sebenarnya bawa masker, cuman kalau gua pakai masker sendiri, orang-orang gak pakai masker kan fine ya. Jadi kita langsung lanjut. Kita putus, kamu buang sama sembarangan. Apaan sih? Oh. Jadi bilang kalau misalnya lo buang sampah sembarangan, kita putus katanya. Ya, serah dah. Oke, kita langsung ke atas. Capek banget gua. Tanahnya begini ya, tanah nih. Ngapain kepleset. Oke aja tempatnya kayak gini. Gue kesitu serem sendiri gak ya gue? Cobain lah. Gue diri situ tuh. Oke. Ini spot fotonya bagus-bagus sih. Sini mah kalau buat orang ambil foto bagus. Mampus. Oke. Cat lo kelihatan tuh. Tapi sini banyak orang yang ambil foto sih. Instagramable kali. Ke atas ada apaan ya? Kita ke atas lagi bro. Nyalangannya. Ya, lo jatuh mampus deh. Mamam. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke atas. Orang sini pada pacaran ya kan? Ya, bagus lah spotnya. Ini juga nih spot foto. Lanjut. Jalanannya emang kayak gini cuy, tanah. Jadi lo mesti hati-hati sih. Ini orang pada jajan disini semua, istirahat. Gue juga nanti istirahat, tapi gue review dulu tempat nih. Ini juga bagus nih buat spot foto. Kayaknya dulu keponakan gue di sini dah. Iya, dia ambil spot foto di sini. Makanya kemarin gue nanya, sebenarnya gue dapat apa namanya foto full nih dari keponakan gue kan. Dia foto. Capek banget sumpah. Wah, istirahat dulu bro. Oke, lanjut. Capek. Oh, ke atas juga masih ada. Udah tua gue. Oke. Kayak gini nih, ke atas. Kalau sini orang bareng keluarga, pacaran, gue sendiri, gak apa-apa lah. Ini star bintang.
Ini keren banget. Tadi gue parkir situ tuh, pojok mah yang ada warung kecil. Jadi dari parkiran kesini nggak terlalu jauh sih. Gue kira jauh kayak misalnya di mana itu Cartil. Di Bandung juga kayak gini juga sama kebun teh. Gue sama kayak Cartil. Ternyata dia nggak dalam, dia pendek kayak rambut gue lagi. Gue nggak bisa ngambil foto, gue naruh tripodnya juga di mana? Figura. Maksimal 3 orang. Aduh. Jadi recommended buat lu yang orang kota yang capek banget gitu kan sama lingkungan kota lu yang bau kenal pot bau dan sebagainya gitu kan. Lu kesini beneran bakalan bikin lu adem, relax. Oh ya, ini gua udah beres, gua mau turun aja dah. Oke, kita pulang karena gue udah capek. Go. Di sini ada yang baru nih, bukan yang baru sih, spot foto juga. Tapi ada orang yang lewat kebun teh deh. Oke, kita langsung turun, bro. Bagus. Ini gunung, tapi udah siang panas gini. Ini ramenya banget. Oh, keren banget katanya, bro. Bodoh, gue juga panas banget, bro. Kita turun. Macet, kita turun apa lagi? Ini mending sih. Atau jalan aja terus. Oke, kita lihat di sini. Turun mana ya? Gue udah turun, cuma segitu doang, pendek ternyata dan capek, capek banget. Oke. Oke, kita balik dah, gue udah capek juga, bro, di sini. Jadi itulah cukup sunrise point, menurut gue tempatnya bagus. Jika misalnya lo pada mau kesini, pas lah buat lo kalau yang pengen bersantai gitu kan, dari hiruk pikuknya kota. Oke, sekarang gue balik, gue mau ambil helm dulu, nanti gue lanjut lagi videonya. Oke, sekarang gue mau balik karena gue udah capek banget. Oke, sekarang gue udah balik. Ya karena gue capek juga, di atas juga tempat santai orang-orang sih, makan, minum, ya biasa lah. Kalau gue di atas memang males karena gue sendiri. Jadi sekarang gue udah mau balik. Jam berapa sih? Jam 10 kan. Tapi gila, gunung ini panas kayak gini. Ya kok orang ramainya rombongan di sini, mau keluarga lah. Di depannya aja kayak gitu. Nah, kayak gitu rombolan dia. Oke, udah nyampe.
Oke, gue udah nyampe motor. Udah waktunya gue balik. Pokoknya segitu aja review gue soal Cukul Sunrise Point. Aduh, teman-teman gue pada kagak ada lagi, jadi gue ribet banget. Temen gue pada cabut semua. Jadi asli gue ngambil video sendiri, ini sendiri, data sendiri. Oke, bro. Thank you buat lo yang udah nonton. Jangan lupa, don't forget to like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Buat lo yang belum subscribe, tolong di subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan thank you buat lo yang udah nonton dan di subscribe dan udah komen, udah mantengin channel YouTube gue. Thank you banget. Sekarang gue pamit. Salam dari Guru Negara Falaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.